Halo guys, selamat siang. Bertemu lagi dengan Yadi Murai. Yadi Murai Batu Berlimpam. Oke guys, hari ini kita mau update lagi di kandang nomor 6 guys. Yang 3 minggu yang lalu guys, kita adakan penjodohan langsung di dalam kandang ternak guys. Nah, hari ini guys kurang lebih 3 minggu lalu, dan tepatnya hari ini itu jantannya guys sudah kita buka kandangnya dan sudah keluar guys. Yuk guys, kita lihat seperti apakah kondisinya guys. Nah, itu dia guys. Tuh, jantannya guys sudah keluar masuk ke dalam sangkar. Kandangnya sudah dibuka guys, dan dia baru selesai mandi itu guys. Alhamdulillah sudah mulai ngerayu-rayu jantannya nih guys. Rayu-rayu betinanya guys, dan mudah-mudahan ini sudah mulai berjodoh. Mudah-mudahan kita lihat ya guys ya. Kita coba cari betinanya guys, di mana dia posisi betinanya. Mungkin di atas. Oh, itu dia guys, lagi di atas guys. Betinanya di atas guys, sebelah sini guys. Coba kita lihat guys ya. Nah, itu dia betina guys. Itu betinanya guys. Ya itu guys. Nah, ini guys ya, seperti disampaikan bahwa ini adalah penjodohan line breeding di antara kakek dengan cucu ya guys ya. Nah, ini jantannya sebagai kakek guys ya. Ini kakeknya, kemudian yang betina tadi guys itu adalah cucunya guys. Karena apa? Karena yang betina ini adalah anak daripada jantan guys, yang kakek ini guys. Nah, ini dia. Ini guys ya. Tuh betinanya guys. Alhamdulillah. Ini teras super breeding antara Rossi guys ya. Rossi the Legend, Murai Rossi dengan anaknya ini guys, anaknya yang jantan ini sebagai kakek tadi guys ya. Seperti itu guys. Alhamdulillah, moga-moga ini segera berjodoh dan bisa bertelur dan menghasilkan keturunan guys. Itu ya guys ya. Terima kasih guys atas nonton video ini. Jangan lupa ya, dibantu subscribe, komen ya guys, lonceng, like, and share. Salam sukses. Thank you.